Sain Patinama dirumorkan bakal segera dijual oleh klubnya Viking FK. Sang pemain sempat mengutarakan minat merumput di Liga 1. Nasib Sain Patinama bersama Viking FK di Liga Norwegia Tengah menjadi sorotan. Dilansir dari akun Twitter @osresten, bek kiri timnas Indonesia itu dikabarkan akan dilepas oleh Viking FK. Hal tersebut dikarenakan Viking FK tengah memburu pemain yang memiliki posisi sama dengan Patinama. Viking menginginkan Anders Him sebagai pengganti Sain Patinama, tulis Osresten pada Jumat, tanggal 7 Juli tahun 2023. Viking akan bersaing dengan Brann, Lillestrøm, dan Rosenborg untuk merekrut pemain 20 tahun tersebut. Bek kiri Sandnes Ulf itu merupakan pemain lokal yang cukup menarik, dan Viking akan mengamankannya, tulisnya lagi. Disebutkan pula bahwa Sain Patinama mendapat tawaran dari klub luar Norwegia. Sain kontraknya nyaris habis dan sekarang ada ketertarikan dari klub luar negeri. Jadi dia akan dijual pada Juli ini, jelasnya. Sementara itu, kontrak Sain Patinama sesuai dengan laman Transfermarkt sebenarnya baru berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Belum lama ini, pemain berusia 24 tahun itu memang mengutarakan kemungkinan dirinya untuk bermain di Liga Indonesia. Itu, bermain di Indonesia, memang terlihat bagus dan saya sangat terbuka untuk itu, ucap Sain dilansir seperti dari Foyet Balsone. Dari pandangan saya sendiri, mungkin ketika sudah lebih tua saya ingin menyelesaikan karir saya di Indonesia, ujarnya menambahkan. Namun begitu, Sain yakin untuk saat ini ia masih layak bermain di Eropa. Namun, untuk saat ini saya sangat yakin bahwa saya bisa memiliki karir bagus di Eropa, tuturnya beberapa masa selepas laga Indonesia lawan Argentina. Musim ini, Sain Patinama telah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 11 penampilan bersama Viking FK. Ia hanya absen dalam 1 pertandingan karena hukuman kartu merah. Masih memungkinkan bagi Sain Patinama untuk hijrah ke Liga 1 meski sudah berjalan 2 pekan. Pasalnya, bursa transfer Liga 1 sendiri baru akan ditutup pada tanggal 20 Juli tahun 2023. Bali United atau PSM Makassar disebut sebagai tim yang tepat bagi pelabuhan Sain Patinama. Juara 2 edisi terakhir Liga 1 itu membutuhkan banyak amunisi karena akan merumput di kompetisi Asia yakni Liga Champions atau Piala AFC.